Assalamualaikum, selamat pagi bunda-bunda. Yuk, berbanyak bersyukur dengan yang sudah Allah kasih ya, agar hati lebih tenang, menjalani hidup. Semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak kebahagiaan yang kita dapatkan. Semangat pagi para bunda-bunda online. Yuk bikin rumah kecil imut kita tambah rapi ya. Kuncinya jangan malas beberes, apalagi nunda pekerjaan. Mumpung cucu emak belum bangun, kita harus bisa mema memanfaatkan waktu sebaik mungkin ya. Karena waktu nggak bisa dijilat, diputar, apalagi dicelupin. Nah di hari Senin pagi ini emak itu pertama emak nyiram tanaman dulu ya Ini tuh emak nyiram tanaman kadang 4 hari sekali Paling lama itu seminggu sekali ya Ini tuh emak siram pakai air cucian beras Jadi uh, pas emak nyuci beras itu airnya jangan dibuang buat nyiram tanaman Katanya sih bagus ya untuk tanaman biar tambah subur katanya gitu ya pagi ini cahaya terang sekali ya hari ini nggak eh, hujan keadaan rumah dan isinya tergantung mood emak ya bagus mood emak bereslah rumah dan isinya jelek mood emak berantakan deh tuh istana bener gak emak hidup itu jangan terlalu dipikirin tapi dijalanin Tak kalah ada yang menjahatimu atau iri padamu, berarti dia merasa terancam atas keberadaan kita. Ia mengakui bahwa dirimu lebih darinya. Ia ingin seperti kita, gitu ya. Apapun yang kita lakukan hari ini, mulailah dengan berdoa dan menyebut nama Allah. Mintalah berkah dan kemudahan darinya, insya Allah kebaikan akan diraih. Kita tidak perlu iri ya dengan rezeki orang, karena kita tidak pernah tahu apa yang pernah diambil darinya, dan kita juga tidak perlu bersedih atas cobaan yang kita terima, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan diberikan kepada kita kuncinya bersyukur dan bersabarlah. Sebelum lanjut ke video, yang belum subscribe di channel YouTube Emak, yuk mari berteman dengan cara klik subscribe, kemudian nyalain lonceng notifikasinya agar bunda tahu emak upload video baru dan untuk bunda-bunda yang rajin nonton video emak dan rajin kasih kasih support lewat komentar positifnya mau ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan bunda-bunda semua dengan kebaikan yang berlebih. Dan buat bunda-bunda yang sering mampir ke channel emak tolong tinggalkan jejak ya bun di kolom komentar nanti emak bakal kunjung balik ke channel bunda-bunda dan setelah emak nyiram tanaman ini emak kembali lagi tanamannya ke tempatnya ya emak lanjut hari ini mau masak uh, kemarin kan emak itu putret ya uh, putret ternyata di dalam kulkas itu masih ada tersisa ayam tinggal pahanya aja, cuman ada lima pici pahanya Jadi hari ini ma mau masak ayam kecap eh, jeruk limo. Jadi ayam kecapnya itu diperasin jeruk limo ya. Terus emak mau goreng bawang jagung. Itu juga bawang jagung yang waktu eh, waktu dua hari yang lalu gitu ya, belum emak goreng semua. Jadi hari ini mau emak goreng tuh bawang jagungnya. Jadi hari ini mau masak ayam kecap sama bawang jagung aja. Ikutin kegiatan emak terus, stay tune ya, Mak. dan ini dia tukang roti langganan emak lewat ini tuh roti sari roti ya emak tuh kalau beli roti uh, dua uh, gak setiap hari sih beli roti beli rotinya tuh kadang seminggu sekali gitu ya kadang empat hari sekali gimana pas pengennya aja beli roti nah ini uh, rotinya dua harganya 30.000 ribu ya dua roti Nah, ini dia emak tuh beli roti sobek ya. Roti sobek, rasa coklat itu harganya 15.000. Dan itu roti tawar kupas juga harganya 15.000. Ini takutnya pasti si dedek bangun, pengen sarapan. Jadi emak udah beli roti. Dan ini lanjut lagi ya kemasakan emak Nah ini ada pahanya aja ya Ayam 5 pcs ini Tadi setelah dimarinasi Pakai garam dan lada Dan diperasin jeruk nipis Terus diamkan sebentar ya 15 menit Baru emak goreng Kita goreng dulu ayamnya Terus sambil emak mempersiapkan Bumbu-bumbunya Itu emak udah goreng bakwan jagung ya Ini bakwan jagungnya udah mateng Nanti bumbunya, emak pakai bumbu ajaib ya. Yang seperti biasa, bumbu ajaib itu bawang merah, bawang putih, kemiri, dan lada ya. Dan sambil nunggu, emak goreng ayam, kita cuci piring dulu. Jadi nanti masak selesai, cucian piring juga selesai ya. dan ini emak sambil nyuci juga ya. Ini lagi ngegiling di mesin cuci. Jadi sambil masak, sambil nyuci piring, sambil nyuci pakaian juga. Dan ini lanjut ke masakannya lagi ya. Ini tuh ayamnya setelah matang kita angkat. Kita tumis bumbu ajaibnya ya, bawang merah, bawang putih, kemiri. Kita tumis sampai wangi, wanginya tuh sampai ke rumah tetangga nggak ya. <tus> Terus kita masukin bawang bombay. Setelah wangi, kita masukin uh, air matang, itu air panas ya. Kita masukin kecap saori kira-kira aja ya bun kecapnya terus kita masukin kecap manis juga dikira-kira bunda-bunda aja ya sesuai dengan kebutuhan terus ini kita masukin lada lada bubuk dan terus kita masukin garam penyedap rasa atau gula ya jika bunda-bunda suka boleh pakai gula soalnya kecap sih udah manis ya harusnya nggak usah pakai gula lagi terus lanjut kita masukin ayamnya ini kita aduk-aduk tunggu sampai mendidih baru kita masukin cabai utuh sama tomat ijo ya dan terakhir kita masukin jeruk nipis eh jeruk nipis jeruk limau ya ini jeruk limonya itu bijinya dibuang dulu terus diperas ke ayam ini boleh dimasukin juga itu kulitnya ya biar wangi oke deh masakan main ini udah mateng ayam kecap jeruk limo ini tuh uh, wangi ya wangi jeruk boleh satu butir atau boleh separoh gitu ya karena tadi jeruknya agak besar jadi makasih kasih separoh aja ya takutnya pahit gitu ya tapi ini sih enggak sih enggak pahit ini tuh enak banget Alhamdulillah ya masakan emak pagi ini udah mateng Oke deh terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah nonton video emak sampai selesai Semoga teman-teman diberi kesehatan, kelancaran rezeki dan kelancaran dalam segala urusannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye